udah dikembalikan duitnya. Ada bukti transfernya. Nanti Bunda share. Nanti aku upload. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, akhirnya Bunda Korla langsung mengembalikan uang yang disawer oleh Nikita Mirzani 100 juta. Saat dia di challenge, waktu itu Nikita Mirzani masih dekat dengan Bunda Korla. Pengembalian uang ini akhirnya bikin semua anak-anak Bunda lega, termasuk Zanzabella. Zanzabella sampai ngakak terkencing-kencing karena Bunda Korla mengembalikan uang 100 juta. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja Kupas Tipis-Tipis di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dan pertanyaan dalam hati kalian sudah terjawab. Ih, dibalikin gak ya duitnya? Udah, dengar ya. Dua hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semuanya anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan aja duitnya Bunda. Yaudah, Bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Dan pertanyaan dalam hati kalian sudah terjawab. Ih, dibalikin gak ya duitnya? Udah, dengar ya. Dua hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semuanya anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan aja duitnya Bunda. Yaudah, Bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Nah, itulah, duitnya nggak halal, duitnya haram. Yang menarik adalah reaksi dari Zanzabella. Dia sampai muntah, guys. Minum karena ketawa sampai muntah. Dan inilah yang dibilang ngakaknya Zanzabella ini lost doll. Lost banget. Sehingga ngakaknya nular, guys. Haram. Dan pertanyaan dalam hati kalian sudah terjawab. Ih, dibalikin gak ya duitnya? Udah, dengar ya. Dua hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semuanya anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan aja duitnya Bunda. Yaudah, Bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Dan pertanyaan dalam hati kalian sudah terjawab. Ih, dibalikin gak ya duitnya? Udah, dengar ya. Dua. Ya kan? Nular, guys. Memang ngakaknya Zanzabella ini nular. Kalau orang cantik itu ngakaknya nular. Menertawakan Nikita Mirzani yang menyebut dia miskin. Padahal menurut Bunda Korla, kalau miskin, miskin aja. Coba kita ulang lagi nawa ketawanya ya yang nular. Kalau Anda ketawa juga berarti memang nular nih ketawanya. Ya, dengar ya. Dengar ya. Dengar ya. Dua hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semuanya anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan aja duitnya Bunda. Yaudah, Bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Jangan sok ngasih-ngasih challenge ya. Kalau miskin, miskin aja. Nah, inilah yang disorot. Kalau miskin, miskin aja. Karena kemarin kita tahu bahwasanya Nikita Mirzani nyindir Zanzabella itu miskin, guys. Miskin aja. Ternyata Bunda udah kembalikan uang NM setelah dua hari dia ngoceh-ngocer. Bunda sengaja gak ngasih tahu. Udah ditransfer ke rekeningnya. Uangnya udah dikirim. Percuma gak halal duitnya harum. Dua hari setelah dia ngoceh, uangnya udah ditransfer rekening dia. Bunda sengaja gak mau ngasih tahu ke kalian semua, ya. Makanya dia diem. Udah dikembalikan duitnya, makanya dia bungkem. Ya. Dua hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semuanya anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan aja duitnya Bunda. Yaudah, Bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang, jangan sok ngasih-ngasih challenge ya. Kalau miskin, miskin aja. Gak usah belagu-belagu.
banyak sok tahu tapi nggak tahu apa-apa. Pantesan Amin jabalin. Udah dikembalikan duitnya. Ada bukti transfernya. Nanti Bunda share. Nanti aku upload. Bunda sengaja nggak mau ambil pusing ketika di Indonesia, ya. Aku datang dengan hormat, aku pulang dengan hormat. Aku nggak mau buat rusuh negaraku. Bunda, yuk bahas jalan aja. Iya sayang. Mana tas Bunda lama kali lah. Harusnya Bunda langsung kerja hari ini. Tapi Bunda nggak tahu juga ini hari. Bunda tuh sebenarnya langsung kerja hari ini. Sebenarnya tadi Bunda udah dibilang sama bos Bunda, sama yang di atasan Bunda, kamu hari ini masuk kerja ya, Kor lah katanya. Iya, tapi saya baru nyampe. Ya udah besok aja kamu kerjanya. Nanti Bunda lihat kalau misalnya ini kan sekarang masih jam 11 pagi. Kalau Bunda sempat tidur, Bunda tidur dulu. Nanti langsung kerja. Bunda naik bisnis kelas. Biasanya belnya Bunda sama ekonomi. Bunda dinaikkan sama Maharani bisnis kelas. Tiket Bunda yang ekonomi langsung diganti sama bisnis kelas. Jadi yang ekonomi enggak dipakai lagi, langsung bisnis kelas. Keberangkatannya langsung bisnis kelas sama Maharani. Seumur-umur Bunda baru naik itu bisnis kelas. Enak naik bisnis kelas. Kayaknya kita benar-benar diservis, benar-benar ya Allah dikasih mak. Semuanya dilayanin. Dilayanin. Dicium, disayang. Perini ah, kok kesana-sana dia. Kok malah kesana dia perginya. Tahu ini. Sulit ini. Ke sana perginya dia. Bau ini ya. Campakkan ke sana pula tasnya, bodoh. Awak ngumpul di sana. Ini kan Istanbul, itu apa? Itu Istanbul juga ya. Mana lah tas Bunda nih, ah? Ini tas Bunda ya, ini sama ini. Ini. Ingetin ya. Ah, itu tuh 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 tuh. Tuh. Itu kayaknya itu. Iya ini ya. Hah? Kok bener gak tas aku? Hah? Bener gak kok tas aku? Bener gak ini tasnya ya? Bener kau tas aku, bukan? Takutnya tas orang. Oh, bener.